sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan bagi dia Muhammad untuk kita. Wa rafa'a dzikrana bi sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Dan meninggikan martabat kita disebabkan bagi dia. Wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat lin-nas bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah menjadikan kita sebaik-baik umat dengan keberkatan baginda. Karena Subhanahu wa Taala di hadis ini adalah buat, di hadis ini, di hadis hadis terkini, hanya dibaca wajah kejemaian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala pada malam yang penuh keberkatan ini, dalam majlis yang penuh kemuliaan ini, agar Allah memberkati semua pada yang hadir ini. Karena Subhanahu wa Taala, insyaAllah dikabul. الدعوات التي دعا بها اخونا الحبيب علي حفظه الله سبحانه وتعالى ورده الى هذه البلاد سالما وغانما ان شاء الله تعالى. Dan semoga Allah menerima mengkabulkan doa yang telah dibaca sebentar tadi oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan segala urusan beliau. Mudah-mudahan beliau akan balik kepada kita semua insyaAllah dalam keadaan selamat dan sejahtera. كل هذه التوفيقات هي من الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالأمة المحمدية أيضا القلوب. Ini adalah perkara-perkara yang datang daripada taufik Allah Subhanahu wa Taala, yang mana Allah mahukan kebaikan dalam umat Nabi Muhammad ini. Allah telah pantikan hati-hati. وجعل الله سبحانه وتعالى برحمته بهذه الأمة مذكرات للمؤمن في كل وقت وفي كل حال. Yang mana Allah Subhanahu wa Taala telah menjadikan berbagai-bagai peringatan demi peringatan yang sentiasa mengingatkan kita semua. Fasa'idu man tadhakkara wa raja'a ila Rabbihi Subhanahu wa Taala. Orang yang bahagia adalah orang yang terima peringatan itu dan kembali kepada Allah Taala. Syadidu man a'rada fa a'rada Allah Subhanahu wa Taala. Orang yang malang ialah orang yang berpaling dari peringatan tersebut dan dia berpaling daripada Allah Taala. من التذكيرات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأزمان أننا وإياكم في خاتمة شهر الحرام رفع درجته الله سبحانه وتعالى. Dari antara peringatan yang telah diberikan kepada kita ialah kita sekarang berada pada hujung bulan yang mulia, bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. شهر رجب الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه كما قال العلماء الطاعات مضاعفة ومضاعف ثوابها. Yaitu di hujung bulan Rajab yang menurut para ulama Allah akan menggandakan pahala amalan-amalan di dalam bulan ini. Walakin yudzir Allah Subhanahu wa Taala an la yabqa shay fi hadhihi al-hayah wa kullu ma fi hadhihi al-hayah ila al-fana. Begitulah takdir Allah Subhanahu wa Taala, ketentuan Allah. Setiap yang ada dalam kehidupan ini ada penghujungnya, ada penamatnya. Qariban dakhala alaina syahr Rajab wa qariban hanahu muwajjihuna. Kita rasa masih baru lagi masuk bulan Rajab ini dan sekarang dah nak pergi meninggalkan kita. Wa alaina an nas'ala husna ma dha fa'ala fina syahr Rajab. Maka kita perlu, setiap orang perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah bulan Rajab ini telah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Taala awda' bi hadha asy-syahr mu'jizah min akbar al-mu'jizat. Yang mana Allah telah meletakkan mukjizat yang sebesar-besar mukjizat terkandung dalam bulan ini. Wahai mukjizat Isra wal Mi'raj. Yaitu mukjizat Isra wal Mi'raj. حملت لنا كثيرا من الدروس والعبر والإرشادات. Yang terkandung di dalamnya pengajaran-pengajaran dan panduan dan pedoman yang begitu banyak sekali. ربما أغلبكم قد سمع كثيرا من ذلك في المساجد والمصليات وغير ذلك. Yang mana kita pun kebanyakan kita dah dengar kisah tersebut di dalam banyak pengajian-pengajian sama tak ada Sarawak dan Raja yang diadakan di masjid-masjid ataupun di surau-surau tempat kita. Walakin laysa al-ibra bima sami'na walakin ibra bima nafa'na. Tetapi yang penting bukan setakat kita dengar sahaja, yang lebih penting adalah apa yang kita ambil manfaat darinya. Mada hamilna ila gulubina wa hayatina min ahadithati Isra wal Mi'raj. Apakah yang telah disumbangkan ke dalam hati kita, yang telah kita dapat daripada kejadian Isra wal Mi'raj ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala kashafa lana fi lailatil Isra wal Mi'raj man huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam Isra wal Mi'raj,
Allah telah meningkatkan kepada kita siapakah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma qadruhu 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah martabatnya, kadarnya di sisi Allah? Lamma jahina qadru ahli al-ard, qala Allah subhanahu wa ta'ala an ta'rif al-mala'ikah wa an yu'raf qadruhu 'inda ahli as-sama'. Ketika mana penghuni dunia ketika itu tidak tahu martabat dan kadar ketinggian bagi Nabi Muhammad, maka Allah mahukan para malaikat dan penduduk langit mereka, Allah mahukan mereka semua tahu betapa tingginya kadar bagi dia. Ala ashhar al-aqwal anna fi 27 qabla awal laylatayn kanat laylat al-isra wal mi'raj. Mengikut pendapat ulama yang paling kuat mengatakan kejadian Isra wal Mi'raj berlaku pada malam 27 Rajab, iaitu 2 malam yang lepas. Ketika lailah qudiya li sallallahu alaihi wasallam ila fawqi sab' samawat. Pada malam tersebut Allah telah mengangkat bagi Nabi Muhammad lebih tinggi daripada langit yang ketujuh. Baginda meningkat naik tingkatan langit demi langit. Dan Jibril yatrul bab as-sama. Malaikat Jibril akan mengetuk pintu langit. Fatuqul malaikat man bil bab. Malaikat penjaga langit bertanya, siapa di sana? Fayaqul Jibril. Maka Jibril akan menjawab, saya Jibril. Fatuqul malaikat man ma'ak. Malaikat penjaga langit bertanya lagi, kamu bersama dengan siapa? Fayaqul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jawab malaikat Jibril, saya bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فتفرح الملائكة. Maka gembiralah para malaikat. وتسر بذلك الخبر. Dan tersebarlah berita tersebut. وتقول أخذت بعث إليه. Maka semua malaikat katanya, adakah baginda telah diutuskan? يعني هل جاءت الساعة التي يأتي فيها إلينا؟ Telah tibakah waktu yang mana baginda akan datang mengunjungi kami? فترحب الملائكة وتقول مرحبا به وأهلا وسهلا فنعم المجيء جاء. Semua malaikat akan menyambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datanglah. Sesungguhnya sebaik-baik pengunjung telah tiba. Wa kullama dakhala ila sama' sallallahu alaihi wasallam, qila lahu marhaban bihi ahlan wa sahlan, fa ni'mal majiu. Demikianlah sambutan yang didapati oleh baginda Muhammad pada setiap tingkatan langit. Setiap tingkatan langit akan menyambut baginda alam wassalam, selamat datang, sesungguhnya sebaik-baik pengunjung telah tiba. Mazala Jibril yamshi ma'ahu ila as-samawat. Malaikat Jibril terus menemani Nabi SAW di langit. Hatta wasala ila darajat al-ula allati la yumkin an yatajawazaha al-mala'ika. Sehinggalah sampai kepada satu tahap yang paling tinggi yang tak dapat dilepasi oleh para malaikat pun. فلما أراد أن يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يمشي معه تأخر جبريل. Ketika mana sampai kepada tahap tersebut, baginda berjalan tetapi malaikat Jibril berundur. Karena في هذا الموضع يترك الخليل وخليله يا جبريل. Maka baginda Muhammad beritahu, adakah di tempat ini seorang kekasih akan meninggalkan kekasihnya wahai Jibril? فقال يا رسول الله أنت إن تقدمت اخترقت وأنا إن تقدمت اخترقت ما مني إلا وله مقام معلوم فلا أستطيع أن أتجاوز هذه الحدود. Jawab malaikat Jibril, wahai Muhammad, tuan sekiranya melepasi garisan ini tuan akan lepas, tetapi saya sekiranya saya melepasi batasan ini saya akan terbakar. Setiap kita mempunyai makam dan kadar yang berbeza dan saya tak mampu nak melepasi batasan ini. Fasu'ida Nabi sallallahu alaihi wasallam wahdahu ila fawqi sab'i samawat. Maka berjalanlah baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang diri lebih tinggi daripada langit yang ketujuh. Wa wasalahu Allah subhanahu wa ta'ala ila hadrat al-qudsiyyah. Sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hadrat Allah taala. Thumma hasala al-khitab min Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadilah dialog di antara baginda dan Allah. At-tahiyyat wa barakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam خاطب ربه في هذه الليلة التحيات والبركات والصلوات الطيبات لله. Yang mana ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam, salam kehormatan yang penuh dengan keberkatan dan selawat yang sangat indah adalah untuk Allah. فقال له الله سبحانه وتعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Kemudian jawab Allah Taala, salam sejahtera ke atasmu wahai Nabi dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkatannya. Sallallahu alaihi wasallam di ذلك الموقف لم ينسى هذه الامه المباركه ما
فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تتبين صلى الله عليه وسلم بذلك تعلق maka kata baginda salam sejahtera ke atas aku dan juga ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Maka mahalan Nabi. Betapa pemurahnya Nabi ini. Lan minsa abadan. Baginda sekali pun tak lupa kita. La fi tahajudihi wa la fi salatihi wa la fi ardihi wa la fi samaihi. Ketika baginda dalam solat tahajud, ketika baginda dalam berdoa, ketika baginda di bumi, ketika baginda di langit pun, baginda tak lupa kepada kita. Wala fi barzatihi wala fi akhiratihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga ketika baginda dalam alam barzah, tidak juga ketika di akhirat. Faman minkum idza kana min as-salihin faqad dakhala fi dhalika al-bayna fi dhalika as-salam. Kalaulah kita ini betul-betul orang yang soleh, maka kita pun termasuk dalam salam sejahtera ucapan baginda itu. Assalamu alaikum wa ala ibadillah as-salihin. Karena kata baginda salam sejahtera ke atasku dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-hamba yang soleh. Allahumma ja'al kulla hadirin wa hadira fi hadha al-makan ibadillah as-salihin. Jadikanlah semua hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini antara hamba-hamba yang soleh. في تلك المخاطبة الكريمة في تلك الليلة. agar kami juga mendapat bahagian kami di antara jarak Nabi-Mu denganmu. أيها الأحباب. wahai kekasih-kekasih. إذا كان رسول الله يعاملنا هكذا. sekiranya baginda melayani kita sedemikian. وكيف نحن عاملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. bagaimana kita hari ini kita melayani baginda. ماذا حملنا من هذه الليلة. apa yang kita buat pada malam itu. ماذا شربت قلوبنا من سقيا هذه الليلة. apakah yang hati kita dapat meresap daripada pengajaran pada malam itu. التي فيها العطايا الكبرى من الله سبحانه وتعالى. yang mana padanya terdapat pemberian-pemberian yang besar daripada Allah. والله سبحانه وتعالى في هذه الليلة أراه جزاء الأعمال. pada malam tersebut Allah telah melihatkan kepada baginda balasan-balasan amalan. فرأى جزاء الأعمال الصالحة وجزاء الأعمال السيئة. maka Allah melihatkan kepada baginda pada malam itu balasan-balasan amalan yang baik dan juga ancaman-ancaman amalan yang buruk. فكانت رحلة إلى العالم الآخر. perjalanan tersebut sebenarnya pergi ke alam yang lain. رجع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا بما رأى. kemudian baginda pulang kepada kita untuk menceritakan kepada kita apa yang baginda lihat. فأخبرنا عن كل شيء صلى الله عليه وسلم. baginda menceritakan kepada kita tentang segala-galanya. وحذرنا لأنه رأى بعينه صلى الله عليه وسلم الجزاء الذي عسى الله سبحانه وتعالى. dan baginda telah memberi peringatan kepada kita kerana baginda telah lihat dengan mata kepala baginda sendiri balasan-balasan yang disediakan oleh Allah. نحن من ضعف إيماننا أحيانا نتوب وأحيانا نرجع لأننا ليس عندنا اليقين الذي كان عنده صلى الله عليه وسلم. kita hari ini dengan iman yang lemah kadang-kadang kita bertaubat kadang-kadang kita kembali kepada dosa kerana kita tak lihat segala itu. amma huwa sallallahu alaihi wasallam faqad ra'a kull shay hatta ra'a an-nar wal jannah sallallahu alaihi wasallam. tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam telah melihat segala-galanya sehingga ke syurga dan neraka. wa akhadha yakhbiruna 'an alladhina yutruquna as-salat min hadhihi al-ummah. dan baginda telah memberitahu kepada kita apakah ancaman orang yang meninggalkan solat dari kalangan umat ini. فقد نثر أمامه شاب وبجانبه ملك يرميه ذلك الملك بصخرة عظيمة فيفضح رأسه. telah digambarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda yang mana di sebelahnya ada malaikat yang memegang batu yang begitu besar. kemudian batu itu dilemparkan ke arah kepala pemuda itu maka hancur berkecayah kepala lelaki itu. manzarun bashah mukhif. pemandangan yang sangat mengerikan dan menakutkan. ta'ajjaba sallallahu alaihi wasallam min hadha. maka kakak rasa hairan baginda sallallahu alaihi wasallam. sa'ala jibril man hadha ya jibril. baginda bertanya wahai jibril apakah ini. faqala hadha min ummatika ya rasul. kata malaikat Jibril dia ini adalah salah seorang umatku ya Rasulullah. yuakhir salata an waqtiha. tetapi dia melambat-lambatkan solat sehingga terkeluar dari waktunya. tatathamaru ru'usuhum an salat. maka kepala-kepalanya dan dia berasa malas daripada sembahyang. wa kana jazaa'u alladhina tatathamaru ru'usuhum an salat an tuhma bi tilka al-ikram. maka orang yang malas daripada mengerjakan sembahyang balasannya kepalanya dipecahkan dengan batu. Bagaimana ahwalna ayuhal ikhwan nahnu ma'as salat.
Macam mana keadaan kita, wahai saudara-saudaraku, pada hari ini dengan solat? Kaifa ahwal biyutina ma'as-salah? Macam mana keadaan rumah kita dengan solat? Hal idza ja'a waqtu as-salah kullu an-nas yahra'una ila al-masajid yusallu? Adakah ketika masuk waktu solat semua penghuni rumah kita akan keluar solat di masjid? Inna nakhafa min kulli wahid fi biyutina muhayya li hadha al-'adab al-alim. Kita takut adanya dalam rumah kita orang yang bergelagakan untuk dapat azab seperti itu. فإذا كان الأمر كذلك فالمسارعة مسارعة قبل أن يخرج الرجل. Sekiranya betul sedemikian maka kita perlu bertindak dengan segera. ثم رأى صلى الله عليه وسلم. Kemudian baginda pun meneruskan perjalanan. ما يتعلق بالنساء. Berkaitan dengan wanita. ورأى منظرا بشعا. Dan baginda juga melihat satu pandangan yang mengerikan. نساء معلقات بثريهن. Yang mana wanita-wanita yang dada-dada mereka digantung. ونساء معلقات بشعورهن. Ada wanita yang digantung dengan rambut mereka. ونساء معلقات بأرجلهن منكسات. Ada wanita yang digantung terbalik kaki ke atas kepala ke bawah. أولئك النساء اللواتي خرجن عن منهج الله تبارك وتعالى. Mereka adalah wanita-wanita yang telah keluar daripada syariat Allah. وأقتحمنا مدة الزنا. Yang mereka telah terjebak di dalam lembah perzinahan. وكشفنا رؤوسهن للخلائق. Yang mana Allah telah dedahkan keburukan mereka itu kepada semua makhluk. ولم تبالين أن ترين الناس العورات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. Dan wanita-wanita yang telah mempamerkan aurat-aurat yang Allah telah wajibkan sebagainya ditutup. في أيها الإخوان الذين نحبهم. Wahai saudara-saudaraku. يا أيها الأخوات الذين نحبهم. Wahai saudari-saudari. هل في بيتكم بنت لم تتحجب بعد؟ Adakah masih ada dalam rumah kita anak wanita yang masih belum menutup aurat? وتخرج إلى الشارع شعرها مكشوف. Keluar di jalanan-jalanan dengan rambut yang terdedah. وتظهر من بدنها للأجانب. Yang mempamerkan jasadnya, tubuh badannya kepada orang ajnabi. هذه ساعة المحاسبة. Inilah waktunya untuk kita muhasabah. Inna sidqana fi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yughayyir biyutina. Kalau betul kita cinta kepada baginda Rasulullah, ubah rumah kita. Inna muhabbatar rasul la tadma'u takhruj min majlis wa tarja' ila ma kunt alayh. Bukanlah cinta hakiki untuk kita dengar sahaja kemudian kita kembali kepada maksiat itu. Laisa muhabbatar rasul tadma'u takhruj min al-'ayn wa tarja' ila majlis wa tarja' ila ma kunt alayh. Bukanlah dikatakan cinta itu setakat air mata yang mengalir dalam majlis kemudian kita kembali kepada maksiat itu. Naam bila syak majlis ini khair kabir. Memang tidak dinafikan majlis ini ada kebaikan yang sangat banyak. Bila musyuk bil malaikat. Dihadiri oleh para malaikat. Tashkur bil rohaniyah. Kita rasa kerohanian. Wa yurid qalbu. Hati kita rasa lembut. Tadma' ayun. Mata kita mengalir. Sedikit di hadha an tughayyir nafsik wa baytik wa usradik ala manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menunjukkan kita jujur dalam segala-galanya ini, kita akan ubah agama kita supaya sama seperti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda itu orang yang kita kasihi. Wa nas'alullah an yunjina min jibalatina wa min jibalatina shababina wa shabatina min hadha al-amr al-mahmud. So, kita berdoa agar Allah selamatkan kita semua dalam kita wanita. Semoga Allah selamatkan pemuda-pemuda kita. Semoga Allah selamatkan pemudi-pemudi kita daripada perkara yang tercelah. Dan semoga Allah letakkan keberanian dalam hati kita untuk kita ubahkan rumah kita. Sekiranya betul kita ubah rumah kita, maka dapatkanlah kemuliaan kepada kita akan dimuliakan di sisi Rasulullah. Karena sallallahu alaihi wasallam ya'ti ila al-hawd yawm al-qiyamah. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam akan pergi kepada neraka di hari kiamat. Thumma yad'u ummatahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda akan memanggil umatnya. Fa yasqihi bihi syarifa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda akan memberi mereka minum dengan tangan baginda sendiri. Tati sayyidah Fatimah ala al-hawd. Akan datang Sayyidah Fatimah di telaga dan tasbih nisa. Sayyidah Fatimah akan memberi minum kepada wanita-wanita. Wanita-wanita yang berjalan mengikut jalan mereka. Tetapi ketika itu juga akan datangnya beberapa kaum juga daripada umat ini. Wa yaqulu yuriduna
dan yashrabuna min hawdi Rasulillah. Mereka datang untuk minum daripada telaga Rasulullah. Minum ya'rifuna Rasulullah. Karena mereka kenal Rasulullah. Mukmin. Mereka orang Islam. Mukmin. Mereka orang beriman. Waradu ala al-hawd. Mereka pergi ke telaga itu. Yuriduna al-qurb min Rasulillah. Mereka nak hampir kepada Rasulullah. Sufiya min yadi Rasulillah. Mereka nak dapatkan minuman dari tangan Rasulullah. Fatarabbu min malaikah. Tetapi mereka akan halang mereka. Fayahzan sallallahu alaihi wasallam. Baginya akan sedih. Lalu rahmah. Kerana baginya rasa kasih sayang. Wa'ibullah. Hawa umati. Baginya akan kata, jangan halang mereka. Mereka daripada umat aku. Fatabulul malaika innaka la tadri ma ahadathu ba'dak. Tetapi kata malaikat, kamu wahai Rasulullah tidak tahu apa yang mereka telah lakukan setelah kepergianku. Haulai lama jauh ba'dak ghayyaru hayatahum wifka minhaji a'da'ika ya Rasulullah. Mereka ini setelah pemberian Tuhan, mereka telah ubah hidup mereka mengikut perjalanan musuh-musuh Tuhan. Fadalukuhna liyum ada Allah. Maka janganlah hari ini kita tertipu dengan musuh Allah. Nahadri itiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mahu mengikut Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kerana Muhammad adalah Rasulullah. Al-Wafda li Rasulullah. Kita nak menjadi pendamping Rasulullah. Walakin jika kita sadiqin, maka tidak beramal a'da Allah wa a'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jujur dalam perkara ini, kita takkan terima program-program segala rancangan yang diaturkan oleh panjang. Tapi inilah waktu untuk kita berkhasabah. Kita di penghujung bulan Rajab yang mulia. Kullama fa'alna fi Rajab maktubun wa masthur. Semua yang kita lakukan dalam bulan Rajab ini telah dicatat, telah dicatat. Wa qariban ba'da yawm taqriban aw yawmayn aqrib, rubbama ba'da yawm aw yawmayn tutwa sahifatan. Sehari dua lagi akan dilipat buku amalan kita dari bulan Rajab ini. Ila yawm akan disimpan sampai kiamat. Wa la yukallamu an yawm yawm. Tak boleh kita ambil balik walaupun satu hari di bulan Rajab. Illa Rajab al-akhir. Malaikat kalau kita sempat bulan Rajab akan datang. Fa'alayna wa nahnu ala hadhi khatmi syahr an natubu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di penghujung bulan ini kita bertobat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Kita betulkan keburukan. Supaya kita masuk dalam bulan Syaban dan dalam keadaan kita bersedia untuk mendapat anugerah-anugerah bulan Syaban. Anugerah rahmat, anugerah hidayah, anugerah cahaya yang ada dalam bulan Syaban. Syaban syahrul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaban ini adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menunjukkan Allah subhanahu wa taala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan yang mana diturunkan firman Allah subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas nabi, wahai orang-orang yang beriman berselawat dan salamlah ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Syaban الذي شد الله فيه كرما لاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bulan Syaban yang mana Allah telah belahkan bulan itu untuk Rasulullah. Falamma rahat al-qamar alladhi la yashad, yashad al-qamar. Jadi yashad. Karena apabila zahirnya bulan yang akan terbelah, iaitu baginda, maka bulan itu pun terbelah. Ibtizalan li amri sallallahu alaihi wasallam. Mengikut perintah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa kathirul khairat fi Syaban. Dan begitu banyak sekali kebaikan bulan Syaban. Maka Rasulullah yukthiru shawm fi Syaban. Baginda banyak berpuasa bulan Syaban. Bulan Syaban bulan untuk kita memberi minum. Alladhi bada fi Rajab fa innahu yasqi zar'ahu fi Syaban. Bulan untuk kita menyiram tanaman kita. Tanaman-tanaman yang kita tanam dalam bulan Rajab ini maka kita siram dalam bulan Ramadan. Wa idza saqaita zar'aka fi Syaban fa hanian laka hasadaka. Maka sekiranya kita siram tanaman kita dalam bulan Syaban, maka beruntunglah kita akan dapat tuai hasilnya dalam bulan Ramadan. Ya Rahman Rahim. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Arhamna jami'an ya Rabbal Alamin. Sayanglah kami semua ya Allah. Ilaina jami'an ya Rabbal Alamin. Lihatlah kepada kami semua ya Allah. Tuf'alina alina jami'an tawbatan nasuha. Kurnialah kepada kami semua tawbat nasuha. Zakkina minha qalban wa jisman wa sirran wa ruha. Yang akan sucikan roh kami, jasad kami, hati kami, dan jiwa kami. Allahumma la tata'alna dhamra illa ghafarta. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Wa la tata'alna hamal illa farajta. Lapangkanlah segala kerusingan kami. Sembuhkanlah semua orang yang sakit. Hampirkanlah
hancurkanlah semua orang yang jauh. Berilah hidayah semua orang yang sesat. Ajarkanlah semua orang yang jahil. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat. Dan berilah manfaat kepada ilmu yang telah kau ajarkan. Kurniakanlah kami ilmu dan cahaya dan hidayah, ya Allah. Ya Allah. Kami memohon kepada-Mu pada waktu yang berkat ini. Di dalam rumah-Mu. Dengan orang-orang yang mahukan keridhaan-Mu. Yang mereka datang disebabkan keridhaan-Mu. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah. Engkau rahmatilah kami, ya Allah. Lihatlah kepada kami pandangan rahmat. Wahai Tuhan yang maha mulia. Wahai Tuhan yang maha penyayang. Ya Allah, kami misalnya lemah. Kami banyak melakukan maksiat secara terang-terangan dan sembunyi. Sedangkan Engkau melihat kepada kami. Dan segala dosa telah tercatat dalam buku amalan kami. Tidak ada sesiapa pun yang mampu memadamkan selainmu, ya Allah. Ya Allah, kami cinta kepada-Mu. Kami cinta kepada kekasih-Mu. Dan kami takut kepada-Mu. Janganlah Engkau seksa kepada kami di dalam dosa-dosa kami. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu. Supaya janganlah agar jangan kami bawa dosa-dosa ini kepada kiamat. Ya Allah, bersihkan jiwa-jiwa kami daripada segala dosa-dosa. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Mulia. Tidaklah sukar bagi-Mu untuk Engkau sucikan hati-hati kami. Untuk Engkau hampurkan segala dosa-dosa kami. Untuk Engkau hidupkan kembali agama dalam kami. Dan untuk jadikan setiap orang daripada kami penyejuk mata kepada kekasih-Mu SAW. Ya Allah, terimalah kami dengan terimaan ini. Lihatlah kepada kami, pulihkanlah zahir dan batin kami. Bolehkanlah segala urusan kami, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya Akmar Rahmin, Ya Akmar Rahmin, Farraj alayna ala muslimin. Allah farraj alayna ala muslimin. Allah farraj alayna ala muslimin. Tabarakal muslimin fi kulli makan. Waj'al barakat hadha al-majlis, ya Allah. Farraj al-ajala li ikhwanina al-muslimin haythuma kanu wa ayyuma kanu. Istajib al-da'awat wa rudd al-nidaat. Wa la tukrimna khayran 'indaka bi sharra ma 'indana. Nas'aluka ya Allah an la nadum min hadha al-majlis illa bi dhunubin maghfura wa 'uyubin mastura wa a'mal mardiya. وإقبال عليك الكلية يا كريم يا الله. تقبل منا وانظر إلينا واصلحنا واصلح بنا واجعلنا صالحين مجتهدين واجعلنا بعد هذه اللحظة صادقين معك يا الله حتى تغير أنفسنا ونغير بيوتنا ونغير من حوالينا ونكون قرة عين لتجربة صلى الله عليه وسلم وتجتذب لنا مرافقة تدعو فيها على برد الزمان من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله.